Dan sekarang ini, Hani, kita akan terus saja ke Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia untuk kita mengetahui berkenaan perkembangan cuaca pada hari ini. Ya. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baiklah, seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda tentang tiga informasi cuaca untuk anda merancang aktiviti anda hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan. Dapat dilihat, rantau negara kita menerima pengaruh angin dari arah pelbagai hala. Justru penumpuan angin boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Begitu juga penumpuan angin sedang berlaku di bahagian Miri, Limbang dan Kapit di negeri Sarawak serta di negeri Pantai Barat dan juga pedalaman negeri Sabah. Keadaan cuaca lembap dijangka berlaku pada petang ini dengan lebih intensitinya lebih tinggi dan justru itu orang awam diminta untuk berwaspada dan sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca pada petang ini. Baiklah, kita berlihat dulu tentang keadaan cuaca semasa. Di semenanjung Malaysia, alhamdulillah, keadaan cuaca di kebanyakan negeri di Cerap adalah baik dan cerah. Cuma keadaan mendung di Cerap di sekitar negeri Selangor dan juga pesisir pantai negeri Perak. Hujan yang sedang berlaku di bahagian satu dua tempat di negeri Johor ini dijangka akan beransur reda tidak lama lagi. Manakala ribut petir yang berlaku di Selat Melaka ini pula dilihat semakin menjauh dari kawasan daratan. Manakala di kawasan Laut Cina Selatan ini, ribut petir dilihat sedang menghampiri pesisir pantai negeri Terengganu dan juga di negeri Pahang. Baik, di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat, keadaan cuaca yang baik dan cerah dilihat di bahagian negeri Sabah serta keadaan cuaca yang lembap di bahagian barat serta tengah negeri Sarawak ini. Keadaan cuaca ini dijangka akan berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke tengah hari nanti. Bagi ramalan sebelah petang ini pula, hujan dijangka boleh bermula sekitar jam 11 dan bermula dengan di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia melibatkan negeri Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga satu dua tempat di negeri Johor. Namun di sebelah petang, intensitinya dilihat akan semakin bertambah sehingga menyebabkan hujan boleh berlaku di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, dilihat hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di bahagian utara negeri Sarawak. Itu melibatkan Miri, Limbang dan juga Kapit di negeri Sarawak serta Kudat pedalaman di negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Suka saya untuk ingatkan, keadaan ribut petir ini boleh menyebabkan angin kencang serta boleh menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Jangan lupa untuk ikuti laman sosial kami untuk mengetahui kemaskini amaran-amaran cuaca yang lebih terperinci. Baiklah, sekian bersama saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.